Halo, selamat siang rekan-rekan dan pasar. Nama saya Bargendra. Saya adalah petani di Kantamu Pusari. Saya adalah karyawan salah satu hotel di Bali yang saat ini terdampak COVID-19 dan saat itu saya berpikir bagaimana saya harus bertahan hidup ataupun bagaimana saya melanjutkan hidup ke depannya. Selama saya menggeluti usaha saya ini, saya mendapatkan kendala berbagai macam hal-hal yang bersifat teknis seperti penanaman, pembibitan, dan juga pendistribusian sayur ini. Namun setelah saya mengikuti program PIP, saya mendapatkan beberapa ilmu yang bisa saya aplikasikan di kebun ini dan tentu saja untuk meningkatkan bisnis saya ini ke depannya. Dalam hal ini, saya mendapatkan banyak ilmu bagaimana melakukan pemasaran dari pelatihan atau program PIP ini. Saya jadi bisa membuat untuk FB bisnis, Instagram bisnis, dan WhatsApp bisnis juga. Selama pandemi ini, banyak hal yang saya pelajari. Setidaknya kita bisa mengubah perspektif kita mengenai kehidupan, dan kita harus melihat hal-hal ataupun potensi yang ada di sekitar kita, baik besar ataupun kecil, untuk pengembangan diri lebih lanjut. Jadi mari kita mulai berusaha, lihat semua potensi yang ada, dan mari berbisnis dari hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita. Terima kasih Kota Denpasar.